بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله معاشر المسلمين برابا مرسى في الله سبحانه وتعالى Kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat kepada kita. Yang mana pada kesempatan kali ini begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya kepada kita. Sehingga kita masih bisa merasakan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat berbagai macam nikmat-nikmat yang yang lainnya. Yang tentunya itu semuanya ya mengharuskan kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya dengan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita belajar. Belajar ilmu yang ini adalah ilmu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bahasa penghubung, bahasa komunikasi antara kita dengan dengannya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada kita Allah menurunkannya dengan bahasa bahasa Arab dan tatkala kita bermunajat kepadanya dalam salat kita kita memohonnya juga dengan bahasa bahasa Arab jadi bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita memahami maksudnya Allah dan bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam salat kita maka untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala tidak salahnya kalau kita belajar dan mendalami ilmu yang sangat berharga ini yaitu ilmu bahasa bahasa Arab. Baiklah pemirsa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masih melanjutkan ya dari kitab pelajaran kita dari kitab Durusulullah ala Rabiah li karya Dr. Fi dan sekarang alhamdulillah kita sudah masuk kepada kitab jilid yang kedua. Nah, kitab jilid yang kedua di kitab jilid yang kedua kita sudah masuk kepada pelajaran yang pertama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan dialog sebagai pengantar dari pelajaran pertama ini. Dan sekarang kita lanjutkan ya dengan uh, apa masuk kepada latihan-latihannya. Ya latihan-latihan dari eh uh, pelaj apa pelajaran yang pertama ini. Baik, silahkan dibuka bukunya yang sudah punya buku halaman yang ke-6 ya, halaman keenam. Yang belum punya buku bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Baik, latihannya ya, latihan yang pertama yaitu ajib anil asilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Nah, soal-soal berikut ini di latihan yang pertama ini ini semua soal terkait dengan isinya yang ada di dialog ya. Jawabannya ada di dialog yang ada di atas yaitu bacaan sebagai pengantar dari pelajaran ini. Nah, Uh, untuk itu bagi yang belum mengikuti uh, apa namanya atau yang belum mengerti tentang isi dialog ini bisa mengikuti video sebelumnya ya, kajian sebelumnya, dua video sebelumnya atau dua kajian sebelumnya yang membahas tentang uh, dialog ini sebagai pengantar dari pelajaran yang pertama. Adapun kalau yang sudah ya berarti sekarang kita lanjutkan kepada latihannya. Latihan yang pertama ini ajib, Anil asli latih ati, ya. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut-berikut ini. Nah, sekarang kita dulu baca baca dulu pertanyaannya ya. Nanti insya Allah silahkan dikerjakan dulu dan baru kemudian kita koreksi. Nah, pertanyaannya yang pertama yaitu min aina hashim. Dari manakah ha hashim? Nah, pertanyaan yang kedua. Ayuhibbuhul mudar ya, apakah mencintainya? Yaitu Pak, Pak Guru. Jadi, apakah Pak Guru mencintai ha hashim? Ya, soal nomor dua. Yang nomor tiga, di sana pertanyaan min aina sa'atuhu dari manakah jam tangannya ha hasim. Nah, yang empat, bikam bikam hia berapa uh, dengan berapa ya dengan berapa? Nah, berarti bikam itu dengan harganya. Berapa harganya hia? Kembali kepada jam tangan itu. Berapa harganya jam tangan? Eh, itu. Tapi yang kelima, kam akhon lahu berapa saudara laki-laki lahu miliknya ha? Hasim. Sedangkan yang keenam, kam uktan lahu berapa saudara perempuannya ha? Hasim. Terakhir yang ketujuh, aina ikhwatuhu di manakah saudari saudari perempuannya ha? Hasim. Baiklah para pemirsa, silakan sekarang dikerjakan terlebih dahulu ya. Dikerjakan nah, nanti setelah selesai kita cocokkan jawabannya. Nah sambil mengerjakan ya silakan di pause terlebih dahulu videonya dan silakan dikerjakan monggo. Silakan di di pause dulu. Nah Baiklah para pemirsa yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah selesai mengerjakan jawab jawabannya, nah, sekarang kita cocokkan jawabannya ya. Baik, nah, yang pertama. Min aina Hashim dari manakah Hashim ya, jawabannya huwa minal minal Hindi ya. Dia dari hin Hindia. Ya. Terus yang kedua. Ayo buhul mudarrisu. Apakah Pak Guru itu menyukainya? Nah. Ya, jawabannya kalau ada pertanyaan A dijawab dengan naam atau la iya atau kahdi? tidak. Maka di sini jawabannya apa? Ya ataukah tidak? Ya jawabannya iya berarti dijawab dengan naam. Ya, naam berarti naam yuhibbul mudarrisu. Pak guru mah menyukainya. Tanya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan min aina sa'atuhu? Min aina sa'atuhu? Dari manakah jam jamnya? Ya satuuh minal ya uh, minal Hindi, ya satuuh minal Hindi. Jamnya dari hin, Hind India atau jam langsung ya minal Hind Hindi karena ia kembali kepada satu satu hasim. Tipe. Pertanyaan keempat, uh, Bikam Hia berapa harganya jam tangan itu? Ya, yaitu hiya bi bimyati ruby yaten fa fakota hanya dengan seratus rupiah saja. Yang kelima, kam akon lahu berapa saudara lagi miliknya yaitu milik Hashim. Maka siap lahu ya bagi milik Hashim itu salah satu ikhwatin ya tiga saudara laki laki sebagaimana ini baris paling atas tuh ya. Baik, yang kemudian yang keenam pertanyaan kam uhtan lahu berapa saudari perempuannya Hasim ya maka di situ lahu dijawab lahu ya lahu yaitu arba'atu akhawatin eh afan arba'u ya lahu arba'u ya. arba akhawatin jadi baginya dia atau dia memiliki empat saudari perempuan Terakhir yang ketujuh pertanyaannya Aina ikhwatuhu Di manakah ya di manakah saudari saudari perempuannya maka dijawab bahasanya bahwasanya inna Hunnah atau hunna ya hunna fi ya hunna fil madinatil munawarah mereka ada di kota Madinah al Munawarah jadi, Alhamdulillah berarti selesai kita untuk latihan yang pertama Selanjutnya kita masuk kepada latihan yang kedua Latihan yang kedua perintahnya adalah do Do letakkan hadil alamah Tanda ini yaitu alamat sahih Tanda centang ini Tanda centang amal al jumal di depan kalimat ya yang benar Wahadihil alamah dan juga tanda ini yaitu tanda alamatul khotoh ya tanda silang amal jumla amal jumal, di depan kalimat-kalimat alat yang laisat sahihatan yang tidak sah Sahih. Nah, jadi uh, kita nanti di sini akan mendapatkan ada empat pasang empat pasang uh, kalimat, ya, empat pasang kalimat, satu kalimatnya benar, satu kalimatnya salah. Nah, kita disuruh memberi tanda centang kepada yang benar dan memberi tanda silang kepada yang yang salah. Baik, nah sekarang silakan dikerjakan hanya tinggal memberi tanda centang dan tanda silang. Seolah mudah dan silakan dikerjakan dulu di pause videonya dan dikerjakan. Monggo silakan di pause dan dikerjakan dulu. Nah, baik kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai mengerjakannya kita sekarang cocokkan jawabannya ya. Yang pertama ada A kalimat A dan kalimat B. Kalimat A yaitu Hashim Tolibun Kaslanu. Ya, Hasyim adalah murid yang malas. Nah, kalimat B, Hasimun atau Libun Mujtahidun. Nah, Hasim adalah murid yang bersungguh-sungguh ya atau murid yang rajin. Nah, dari kedua ini, dua kalimat ini yang benar yang mana? Yang benar adalah yang B ya, yang B dicentang, yang A disilang. Ah, yang salah ya. Yang benar adalah Hasim Talibun Mujtahidun. Baik, yang kedua sekarang yang kedua. Yang kedua, a saatuhu Ya, jam tangannya murah. Ya, jam tangannya murah. Yang b saatuhu liatun. Jam tangannya mah mahal. Nah. mana yang benar? Yang benar adalah yang yang A ya, jam tangannya murah. Jangan yang B adalah salah ya, B salah. Baik, sekarang yang ketiga, kalimat yang ketiga. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Yang B, sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Jadi, kalimat yang A, jamnya itu harganya seribu rupiah. Sedangkan yang B jamnya adalah 100 rupiah. Manakah yang benar sesuai dengan dialog? Ya, yang benar ada di halaman 5 itu ya. Bahwasanya itu adalah dengan 100 rupiah. Berarti yang benar yang mana? Yang benar yang B ya. Yang B dicentang, yang A di disilang. Terakhir di latihan kedua, ya di sana perintahnya adalah akhwatuhu bil madinatul munawwarah. Sedangkan yang B atau akhwatuhu bil hin. Mana yang benar? yang benar yang A ya, yang benar yang A. Bahwasanya saudari saudari perempuannya Hasim itu ada di kota Madinah Al ya, sedangkan yang salah ya, ya B itu saudara saudaranya ada di saudari saudarinya ada di Hindia Maka ini tidak tidak benar. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita juga sudah selesai dengan latihan yang ke kedua. Insya Allah kita lanjutkan dengan latihan yang ketiga. Untuk latihan yang ketiga ini, untuk latihan yang ketiga ini perintahnya adalah ta'amul, ta'amul, renungkan. Jadi renungkan mayali berikut ini. Jadi di sini kita tidak mengerjakan, tapi hanya memahami ya, memahami maksud dari apa yang di mau oleh bung alif di dalam latihan yang ketiga ini. Baik, kita renungkan di sini. Ya, alif memberikan rumus-rumus uh, di sini inna ditambah huwa sama dengan in inna, inna ditambah HIA sama dengan in naha inna ditambah anta sama dengan in innaka inna ditambah anti menjadi innaki inna atau ana inna ditambah ana ya. inna ditambah sama dengan innani atau in inni Baik. Kemudian yang berikutnya inna ditambah hum menjadi inna hum. Inna ditambah hunna menjadi inna hunda Inna ditambah antum menjadi inna kum. Dan inna ditambah antuna menjadi inna kunna. Dan terakhir inna ditambah nahnu bisa menjadi inna na atau in inna. Nah, di sini para pemirsa sekali jadi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari apa yang disampaikan oleh di sini kita bisa paham. Ya, untuk kata setelah inna itu ya ada huwa, hiya, anta, anti ya, ana, hum, ya hunna, antum, antunna, nahnu. Ya. Nah, ini adalah semua kata ganti, ya kata ganti baik tunggal maupun yang jamak. Nah, Kata ganti ini yang tadi kita baca itu adalah bentuk yang mengfasil. yang bentuk terpisah dengan kata yang yang lain. Nah kata ganti ini dalam bahasa bisa digabungkan dengan uh, kata yang lainnya. Ya kalau dalam bahasa kita bahasa indonesia kan kita mengenal misalkan ada milik kamu, ya maka digabungkan menjadi milikmu lebih ringkas kan gitu. Nah, atau sepatu aku, ya sepatu aku maka kalau digabungkan menjadi sepatu Nah, nah, jadi seperti itu nah di dalam bahasa Arab juga, juga demikian ya ada uh, penggabungan ini yang di situ sebagian kata menjadi lebih lebih ringkas contoh misalkan seperti itu inna menjadi inna hu ya tinggal hunya saja ya inna hiya menjadi inna ha ya, membedakan hu dan ha dan seterusnya inna anta ya sesungguhnya kamu ya sesungguhnya kamu ini cukup ditulis dengan innaka ya innaka tidak harus dengan inna anta. Nah. Demikian juga untuk perempuan, kamu perempuan, inna anti menjadi innaki, ya, cukup dengan innaki. Ya. Nah. Dan seterusnya ya, kalau inna ana ya menjadi innani atau ini, ya itu lebih ringkas kan daripada inna ana, maka ini menjadi lebih ringkas dan seterusnya innahum Innahun, innakum, innakunna, inana na inna. Nah, kira, kira di sini ada yang kurang ya. Yang kurang untuk bentuk dua ya. Bentuk dua belum disebutkan di sana. Kalau huwa, bentuk dua nya adalah huma ya. Huma, ya sebenarnya sama. Jadi nanti kalau di ini tetap ya inna innahuma. Hmm. Juga demikian juga antuma ya. Kalau antuma ya anta antuma maka innakuma ya innakuma. Nah, di dengan ini inna menjadi innakuma. Nah, baik itu aja mungkin para jamaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya kita sudah menyelesaikan dari latihan 1, 2 dan 3. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita sambung dengan latihan yang berikutnya Latihan 4 dan seterusnya masih banyak latihannya Dan semoga dengan semakin banyak kita mengerjakan latihan dan semakin sering belajar ya Meskipun sedikit demi sedikit insya Allah itu akan sangat bermanfaat kita semuanya Ya khususnya bagi diri saya sendiri ya terkait dengan ilmu yang sangat luar biasa ini yaitu ilmu tentang bahasa bahasa Arab Bila para pemirsa yang, yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, kita subkan untuk pertemuan kali ini ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari ke kesalahannya itu adalah dari kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan menjaga saya dari segala macam kesalahan. Kita akhiri dengan doa kawan majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta wa atubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh.